pegang-pegang. Napa? Ya nggak apa-apa. Jangan sopan kamu. Ya, jangan sopan gimana? Tahu nggak sih urusannya? Siapa kamu? Heh, siapa kamu? Ya saya nanya siapa kamu? Ngapain kamu ikut campur di rumah saya? Ada apa ini? Siapa kamu? Kamu apanya, Kiai? Saya istrinya. Jangan bohong. Saya istrinya. Edan kamu? Saya itu Anita loh. Itu suami itu calon istri suami calon saya. Calon istri apa? Itu calon istri suami saya. Lagian kamu ngapain ikut campur di rumah saya? Saya ikut campur. Pulang, Pak. Udah sini kamu tuh, jangan banyak itu. Ya kamu jangan pegang-pegang, Pak. Saya patahin nih. Udah sini. Hei, Anita. Udah pulang, Pak. Kamu jangan ikut campur. Saya ikut campur. Ya, Anda itu lagi sewak. Dia punya suami loh, Bu. Tapi kan dia suaminya tukang cilok. Anda jangan menghina profesi seseorang. Docel loh kamu. Tapi kan dia udah mau sama suami saya. Lagian kamu ngapain ikut campur? Saya ikut campur. Kamu ngapain ke rumah saya? Ya, suami saya itu banyak harta. Saya mau ketemu sama suami kamu. Saya mau ngobrol. Biar kita jangan pernah ganggu dia. Tidak bisa. Minta maaf sama dia. Tidak bisa. Anita. Sini. Kamu itu sini. Harus mau sama kamu suami mau, saya. Saya tidak mau, Mi. Kenapa? Kamu harus mau. Suami saya itu banyak harta, Anita. Suami saya itu barangnya gede, apalagi kamu itu suami. Saya tidak mencintai suami Umi. Ya, tapi kamu saya kan mencintai suami saya, Umi. Kamu itu mikir, kamu itu bodoh jadi perempuan cantik. Ya, kamu yang bodoh, Umi, sewak. Kamu diam, jangan ikut campur. Ini urusan saya. Oke, silakan, Cok, lanjutin. Anita, harus mau kamu udah, sama suami. Saya tidak mau, Umi. Kamu itu butuh skincare. Suami saya banyak harta. Tapi kamu saya bahagia dengan bodoh. Suami saya, Umi. Kamu tuh bodoh jadi wanita. Suami Umi suruh cari aja di kereta sana, Umi. Banyak perempuan di sana. Eh, kurang ajar kamu ya. Kamu menghina-hina suami saya. Maksudnya apa? Kamu jangan ikut campur. Umi lagi gak waras. Anda yang tidak waras. Umi soak. Anda yang soak. Apain dia? Ya dia gak mau sama suami saya. Ya gila aja, silakan aja saya nyari sama orang lain. Lagian Anda siapa ikut campur urusan keluarga saya? Saya setan mau nyekek kamu. Kasian loh Bu, dia punya suami. Edan aja. Kamu berani nyerang saya? Kamu berani nyerang saya? Ajar sama saya. Parah. Ah!
Ampun gak kamu? Hah? Mati tuh kamu. Gak waras kamu. Kamu jangan ikut campur tentang keluarganya si Anita. Anita punya suami loh. Kamu jangan menghina profesi seseorang. Kamu jangan ngompor-ngomporin orang. Bukan saya ngomporin, cuma saya disuruh. Jadi suruh apa? Kamu punya istri kan? Kalau kamu cerai istri kamu, kamu mau gak? Gak mau. Ya sama pak. Kamu jangan rusak keutuhan rumah tangga seseorang. Itu tugas saya. Tugas berarti kamu setan dong. Kamu siluman. Siluman botak kamu. Karena saya disuruh. Disuruh-disuruh aja. Saya, guru saya. Nah itu. Istri kamu berapa? Tiga. Suruh cerai pak? Gak mau. Saya nikahin sama saya. Janganlah. Kenapa? Enak aja. Nah ya enak aja. Itu pas sama si Anita juga enak aja. Parah kamu. Urusan kamu. Sekarang sudah urusan saya. Soak kamu. Tahu soak kamu? Tahu. Tahu soak itu kue yang itu. Mau kuburan apa rumah sakit kamu? Bukan kuburan atau rumah sakit. Terus mintanya apa? Tapi kamu yang mau cari kuburan. Saya cabut burung kamu. Aku tidak. Diam kamu. Edana aja kamu. Muntahin semua yang bisa. Keluarin. Mati tuh. Bangun. Keluar. Kamu tuh burungnya cari tuh genteng. Pergi kamu. Apa kamu? Duduk. Kamu waras. Waras saya waras. Soak kamu pak. Soak gimana? Kata situ soak. Kamu kenapa tadi nyentuh dia? Terus itu tega-teganya itu si Anita gitu. Itu karena saya ditugas sama guru saya. Suruh mengamankan di sini. Mengamankan? Iya di sini situ kan main ribut-ributan. Ya saya huru hara. Huru hara gimana? Parah kamu. Minta maaf gak? Kalau gak minta maaf gak bisa. Saya masukin ke termos gak. Kamu mau gak. Saya masukin ke termos kamu? Gak. Gak bisa. Kenapa? Karena saya takut sama guru saya. Oh,
Ampun gak nih kamu? Gak ampun, saya tonjok kamu. Ampun. Sowak kamu. Jangan kayak gitu, Pak. Kamu jangan pernah merusak rumah tangga orang. Orang yang datang ke tempat kamu itu, orang-orang yang lagi susah. Tugas apa kamu? Emangnya tugas negara kamu? Parah kamu. Tahu parah kamu? Edan, kamu tahu edan? Ya. Saya ambil burungnya mau kamu. Ya. Ya. Kenapa? Jangan. Kenapa enggak mau diambil burungnya? Hah? Kenapa? Jangan. Kenapa jangan? Jangan. Udah saya tobat jangan. Saya hilangin burungnya kan? Aduh. Buangin semua ibu setan. Buangin. Istighfar kamu. Baca istighfar. Baca istighfar kamu. Keluar. Bangun, Pak. Tarik nafas dari hidung, bukan dari mulut. Tarik nafas. Terus. Duduk di situ, Pak. Nyandar. Baca istighfar. Kenapa Umi jahat? Kenapa kamu? Ada apa ini ribut-ribut? Ada apa ribut ada? Ya, kamu ya kamunya. Saya pada tepar semua. Ya, apakan kamu? Kamu yang bikin ribut, kamu yang bikin onar. Siapa yang bikin orang? Anda sendiri yang kesini ikut campur urusan rumah tangga. Sekarang saya ikut campur. Umi kan sudah punya suami. Suami Umi sudah punya Umi. Kenapa dia punya suami sudah dicerai? Tapi kan saya mengizinkan suami mengizinkan saya berapa kali aja. Jangan-jangan kamu bukan istrinya nih. Saya istrinya. Kamu jangan macam-macam nuduh saya kayak gitu. Umi lagi enggak waras. Anda yang tidak waras. Umi sowak. Anda yang sowak. Kamu apakan anak buah Umi saya? Umi gila. Anda yang gila. Umi kemasukan setan di matanya. Setan. Emang saya kurang waras? Ya kurang waras. Dia punya suami. Kenapa malah suaminya suruh dicerai? Saya pilih yang terbaik untuk suami saya. Terbaik apa? Suami kamu setan. Masa kamu ikut setan? Lah, suami saya barangnya gede kuat. Mau berapa wanita? Gede apa? Hah? Banyak uang suami saya. Banyak uang dari mana? Uang-uangan. Hah? Kamu nggak tahu, suami saya itu milioner. Milioner apa? Banyak uang. Uang apa? Barangnya gede. Gede itu segimana gedenya? Gede banget deh pokoknya. Saya mengizinkan, silahkan suami saya berapa kali. Oh. Wanita. Saya mengizinkan, saya ikhlas, saya ridho. Ya silahkan aja kalau mau cari wanita, wanita yang lain. Dia punya suami loh, Bu. Ya tapi kamu jangan macam-macam ya, sama edan, saya. Ya edan berarti kamu. Kamu yang edan. Gede serius, punya si Abi. Iya, saya menikmatinya. Oh, menikmati. Saya ingin bagi-bagi sama wanita lain. Oh, ingin bagi-bagi. Emangnya rambutan bagi-bagi? Ya terserah kamu lah. Mau saya tonjok, Umi? Kamu jangan macam-macam ya sama saya. Mau saya remet, Umi? Kamu jangan macam-macam sama saya. Mau saya remet? Kamu jangan macam-macam sama saya. Nih. Kamu jangan macam-macam sama saya. Nih. Mundur kamu. Enggak mau mundur. Mundur. Umi mau apa? Mau ngajak berantem sama saya? Saya benci sama kamu. Oh. Mundur. Kamu apakan anak buah saya? Ayo kita berantem aja, Umi. Kamu mau macam-macam ya sama saya? Iya, mau macam-macam, Umi. Yes.
gede nih barangnya nih, Umi. Rasakan barang saya, Umi. Daripada punya Abi, gede punya saya, Umi. Ya kalau kamu berani. Hmm? Berani sih, Umi. Ya kalau kamu berani. Kamu mau nantar saya? Gede kan? Macam-macam kamu ya sama saya. Gede enggak? Macam-macam kamu. Kamu masih kurang ajar juga sama saya. Kamu ngapain nembak-nembak barang saya? Gede kan? Gede enggak? Kurang ajar kamu. Gede kan? Jangan macam-macam kamu ya. Gede mana sama Abi? Mencret tuh. Marah. Cok, ampun enggak? Gede mana sama punya Abi? Gedean suami saya. Au. Gede mana sama punya Abi? Gede suami saya. Kamu macam-macam aja sama saya. Au. Hei, assalamualaikum. Siapa kah anda? Anda Kiai Yusuf. Ya, saya Kiai Yusuf. Sewak kamu pak? Kamu yang sewak bangunin. Siapa dia? Ini pasien saya. Oh pasien? Iya. Kenapa pasien malah di sini? Ya mau dia mau enak mau ini istighosa sama saya. Istighosa? Iya. Istighosa enak enak. Keluar kamu? Lah, ngapain kamu keluar? Keluar? Ajar. Ya kamu yang kurang ajar. Itu yang kurang ajar, ganggu lagi. Duduk. Apa usahanya anda ya? Kenal Anita? Oh, Anita. Ya, kamu nikah aja sama saya. Itu lihat tuh, tadi tuh istri-istri saya banyak, pada puas semua. Enak. Nah, jangan pernah ganggu dia, Pak. Kenapa emang? Saya datang ke sini atas nama dia. Kamu jangan pernah ganggu dia sudah punya suami. Walaupun suaminya tukang cilok, Anda jangan pernah ganggu dia. Lah, saya enggak ganggu, saya mau ngasih keenakan buat dia. Keenakan apa? Dia suaminya kere, dagang cilok. Jangan ngomong kere-kere kamu. Kamu enggak sopan kamu. Lah, bukannya itu kenyataan, dia aja laku dagangnya karena saya. Laku apa malah bangkrut? Bangkrut kan? Bangkrut. Itu bangkrut, Pak. Bohong. Ya udah kalau kamu bangkrut, saya jadi enggak istri mau. Saya kot 12. Enggak mau lihat pacaran. Apa aja saya beli. Bapak jangan kayak gitu. Bapak malu sama ini pakaian. Sowak kamu, Pak. Apa pakaian? Kamu setan. Setan sih itu, setan. Kamu siluman, Pak. Kamu siluman. Tahu siluman? Enggak. Sekali lagi ganggu sanita saya pecek-pecek kamu. Udah biarin. Itu enggak ada urusannya. Pak, kamu sama situ. Minta maaf sama dia. Enggak. Saya harus bagaimanapun caranya, dia harus jadi istri saya yang... Saya juga bagaimanapun caranya agar kamu nggak ganggu dia. Kamu ngalang-ngalangin. Ngalang-ngalangin saya. Lah, tetap saya... Mati tuh kamu, Pak. Kamu situnya mau mati. Ya, kami yang mati. Kamu... Pinggir saya. Kurang ajar nih orang. Kamu yang kurang ajar. Kamu yang bangsa. Hmm.
Kamu yang bangsa. Siapa kamu? Hah? Saya kesini dia. Oh, pasien. Ya. Pulang kamu? Gak mau. Kenapa gak mau pulang? Saya mau jadi istrinya dia. Lah, jadi istrinya dari mana? Sowak kamu. Kamu yang sowak. Kamu suami? Punya. Kenapa punya suami malah mau jadi istrinya? Orang sayangnya cinta. Ada apa dengan suami kamu? Gak ada apa-apa. Aduh, kamu lagi gak waras. Kamu udah ditumpakin di sini. Lalu iya emang kenapa? Oh, sudah berapa kali kamu ditumpakin? Sudah lama. Sudah berapa kali ditumpakin di sini? Sudah 3 kali. Sowak kamu. Ya kamu yang sowak. Pulang. Gak mau. Mati dia itu. Mati atau mati? Tahu. Mati. Ayo pulang. Gak mau. Muntahin sembilan belas satunya, keluarin, terus muntahin, terus, 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 tarik nafas dari hidung, keluarin dari mulut, tarik nafas, terus, tarik nafas, duduk, bisa duduk, nundukin kepalanya, baca istighfar. Terus baca istighfar. Tarik nafas dari hidung keluarin. Apapun kamu ketika berada di sini kamu sudah lupa. Lupakan dia itu setan, dia itu siluman. Tarik nafas dari hidung. Kembali pada keluarga kamu, kembali pada suami kamu.
Turun. Pakai ini. Turun. Bisa kamu turun. Duduk di sana kamu. Bangun. Bangun. Sini. Sini ikut saya sini. Sini Umi ikut saya. Duduk sini. Duduk. Tundukkan kepalanya. Muntahin semua yang mau saya tanya. Warin. Tarik nafas dari hidung, keluar dari mulut. Umi jujur sama saya, bukan istrinya dia kan? Sama pasien juga kan? Saya. Iya kan? Saya. Tuh kan hamil tuh. Anaknya kucing curut lahirannya. Dan aja. Punya suami juga? Iya. Yes. Terus ngapain kamu sama suami main sama dia main? Belang-belang tuh anaknya curut. Tinggalin tempat ini. Cepat. Keluar. Ayo. Keluar. Aduh, rampasan perang. Patah nih, lanjut peci.